keluarkan serta LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang perhatikan anak-anak Ibu bawa boneka apa ini? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, ini
bukan gerak hewan. Coba sekarang, siapa yang mau bacakan? Mutia, silakan baca. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Betul. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang. Dua, alat gerak aktif berupa otot. Betul. Paham sampai sini? Paham. Untuk alat gerak hewannya. Kelinci, kelinci punya alat gerak apa? Kaki. Kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk melompat. Coba kita lihat jawabannya benar atau salah. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat dia. Oke. Kalau sudah tahu dan sudah paham, sekarang kalian diskusi kelompok. Sudah silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit saja mengerjakan tugas kelompok. Sudah selesai. Tampaknya sudah selesai itu satu kelompok. Sudah. Oke, ya. Yang lain bagaimana kelompok yang lainnya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang tiba saatnya presentasi. Presentasi yaitu maju ke depan ya, mewakili kelompoknya. Sekarang dari kelompok yang selesai terlebih dahulu, kelompok Anira siapa yang mau maju? Membacakan hasil jawabannya. Ya, silakan maju ke depan. Antras. Fungsinya untuk berenang. Ya. Kata nama organ gerak kaki. Fungsinya untuk melompat. Jawabannya benar semua. Sudah tahu ya fungsi-fungsi dari organ gerak hewan. Oke, kalau sudah silakan RKPD-nya ditutup. Sekarang dilanjutkan. Ayo membaca. Nah, sekarang dari Mutia. Silakan baca judulnya dulu. Lagu daerah yang berjudul apa nak?
lagi lakuin.